Mbak Dir. Ya Mbak, tau gak sih? Sekarang masker langka loh nyarinya. Kalaupun ada harganya lumayan. Masa sih Mbak? Kan banyak tuh masker kain yang dijual. Iya banyak, tapi lumayan. Harganya per pieces itu 5.000 sampai 10.000-an. Masih terjangkau tuh Mbak harganya. Terjangkau sih Dir. Tapi kan kalau satu orangnya pakai 5 masker kain cuci kering pakai kan kenanya sampai 50.000-an per orang. Terus gimana dong solusinya? Gimana kalau kita buat sendiri aja? Oh iya Mbak, Kapolres kita, Kapolres Goa, Bapak AKBP, Boy SS Samola SKMH mengajak Polwan dan ASN wanita untuk berkreasi membuat masker pelindung wajah. Boleh tuh, yuk kita buat, yuk! Ya, bahan-bahannya. Yang pertama, plastik tebal. Seukuran 1 meter bisa jadi 30 masker. Selanjutnya kita gunakan double clip. Selanjutnya kita gunakan busa atau stop untuk melindungi kepala. Selanjutnya kita gunakan karet tebal untuk melingkari kepala sesuai ukuran kepala 30-40 cm. Untuk menghiasi masker, kita bisa gunakan pita. Adapun alat-alat yang lain kita gunakan, yang pertama, gunting. Yang kedua, sokata. Yang ketiga, staples. Yuk kita buat maskernya. Guys, kita beri ukuran lebar 30 cm dan panjangnya 20 cm. Kita bentuk seperti oval ya guys. Ini seperti penutup helm. Silakan selanjutnya. Ya, rekatkan double tipnya. Kemudian kita rekatkan double tipnya. Masker ini gunanya selain untuk menutupi mulut, juga menutupi wajah kita dari kontak langsung. Nama masker ini kita namakan masker pelindung wajah. Kemudian kita rekatkan karetnya dimulai dari bagian dalam. Seperti ini. Kemudian kita staples di bagian sisi kanan dan sisi kirinya. Seperti ini. Selanjutnya kita ambil busa, kita rekatkan di atas karetnya. Ini busanya seukuran dari ya, gunanya untuk melindungi. Bisa diperlihatkan. Dan untuk mempermanis maskernya, kita dapat tambahkan pita.